Pernahkah Anda tidur dengan orang yang selalu mendengkur keras atau apakah orang itu Anda sendiri dan suara mendengkur Anda sering mengganggu tetangga sebelah Anda? Oleh karena itu, dalam episode kali ini kita akan bahas asal-muasal bunyi legendaris tersebut. Mendengkur bisa terjadi ketika udara tak dapat bergerak dengan lancar ketika melewati hidung atau mulut kita. Singkatnya, saat kita tidur, otot tubuh kita menjadi lebih rileks, termasuk di bagian atas pernapasan kita. Akibatnya, ruang masuk udara ke tubuh kita pun semakin sempit. Lalu, ketika udara dihirup atau dihembuskan, bagian pernapasan atas kita yang sedang rileks tersebut ikut bergetar seperti layaknya senar gitar Spanyol yang sedang melantunkan lagu romantis sehingga akhirnya menghasilkan suara legendaris tersebut. Mendengkur selain dapat mengakibatkan tetangga sering bangun dan menjadi murka kepada kita, umumnya adalah bukan sesuatu yang berbahaya dan bisa disebabkan alasan sesederhana seperti posisi tidur kita yang tidak baik. Namun, orang yang mengidap kondisi gangguan tidur bernama sleep apnea, yaitu kondisi di mana ketika orang tersebut tidur, nafasnya sering terhenti sendiri, sering mendengkur sebagai reaksi dari tubuhnya yang kekurangan oksigen akibat kondisi tersebut. Pada akhirnya, mendengkur memang bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi jika tidak bisa dihentikan, semoga tetangga Anda mulai dapat menerima nasibnya dan tidak ada kekacauan yang terjadi lebih lanjut. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.